lagi sendirian ku, Jun. Santai, Kang. Santai. Kalau begini, Teh, gua mah suka inget ini ke pacar, Jun. Oh, punya pacar. Punya, cuman jauh, Jun. Oh, kasihan. Oh. Orang mana, Kang? Ya, orang jauh, orang seberang, Jun. Iya. Orang ini New York. Iya, makanya. Nah, ngomong-ngomong ke Bogor jauh, gua mau inget lagu, Jun. Ada lagu, ada? Ada lagu dari almarhum ini, apa, Haji Darso. Nyanyi, Kang, nyanyi, Kang. Hah? Enggak, push up. Ya, nyanyi dong. Ya. Ke Bogor jauh, Jun, lah. Oke, siap. Iya, oke. Kaboko jauh, mentas laut leweng gunung. Tapi apel terbingung, cukup halau nak telepon. Kuring di pulau Jawa, mana na pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, mojok diam SMS-an. Jelma palintan, dunia bagi maju. Najan kurang pajauh, bisa ngobrol unggal aku. Tiap SMS-an, atau telepon, terjadi pikiran, najan ku sakabobo. Bisa ngobrol jeung manehna. Asik. Aduh. Kabogoh jauh artinya itu pacar jauh, Jun. Oh, pacar. Tapi jauh. Dengan teknologi sekarang kan meskipun jauh kita bisa BBM-an, bisa teleponan, bisa atau video call gitu. Gaya sekarang mah. Awas. Isanya ready. Aduh. Isanya. Kang Cepot dari kejauhin ya tadi. Kejauhan. Kejauhan tadi aku lihat nenek Kabogoh jauh. Iya, terus kenapa? Di bahasa Indonesiain atau dari net TV tidak untuk nasional. Emang Isanya bisa? Jangan ditanya. Oh, coba tuh. Jangan ditanya. Maksudnya coba tuh. Jangan ditanya. Kenapa jangan ditanya? Itu bisa. Bisa gak tuh ke Bogor jauh bahasa Indonesia? Ku punya pacar baru. Jauh. Jauh. Oh iya. Ku punya pacar jauh. Bentas laut. Coba satu-satu, jangan pakai musik dulu ya. Coba. Boga ke Bogor jauh. Ku punya pacar jauh. Mentas laut, nyebrang laut, leweng gunung, hutan gunung. Tapi apel terbingung. Tapi apel ku gak bingung. Cukup halau. Cukup halau, atau itu mah bahasa Indonesia. Sama. Nah, telepon. Ditelepon. Kuring di pulau Jawa. Aku di pulau Jawa. Manena pulau Sumatera. Si dia pulau Sumatera. Aku si dia. Lamun malam mingguan. Kalau bermalam minggu. Mojok pia SMS-an. Mojok lewat SMS-an. Nah, sama. Ini. Jelema palinter. Manusia pada pinter. Dunia makin maju. Tak jadi pikiran. Nah, najan orang. Walau aku kebobolan. Nu penting
mah. Yang penting mah bisa ngobrol, bisa berbicara jeung maneng sama dia. Aduh. Aduh. Bisa ternyata ya Sonya ya. Coba pakai bahasa Inggris. Boga kabogo jauh. I have broken boyfriend long. Ya kan kamu kok jauh, boyfriend. Iya betul, long, long. Betul, betul. Long far gitu ya. I have boyfriend long. Oh. Mentas, nah ini mentas. Bahasa Inggrisnya apa? Bisa. Mentas laut leweng gunung. Wah, waya si. Wah, waya si jungle. Ay gunung lah bahasa Inggris. Mountain. 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 Lamun, nah ini lamun. Lamun ip. Oh benar, ip. Lamun malam mingguan. Ip Sunday Sunday. Malam minggu. Malam minggu. Malam minggu. Malam minggu berarti Saturday night. Oh iya. Ip Saturday night. Cukup halo. Enough halo. Na telepon. In telepon. Nah, jelema palinter. Smart people. Smart people benar. Bener. Potnya selera. Ya udah. Emang Con ya, mau kemana Con? Ini teh lagi kukurilingan ya, aku teh lagi. Kukurilingan. Kukurilingan mau kemana, Beb? Lagi keliling-keliling, aku teh cari penata rias. Penata rias? Ada ini apa, mau ikut kontes kecantikan. Aduh, kalau saya bisa mah saya yang itu atau yang riasnya. Dasunya mah tuh, gampang udah cantik begini mah. Ece siap kalau urusan itu mah. Ceedah. Kebetulan atuh Ce Edah, kalau memang Ce Edah bisa mah merias. Bisa atuh, Ece mah dulu pernah kerja di bangunan. Kalau merias di salon, di bangunan. Iya maksudnya itu kerja di salon, setiap mau kerja teh Ece di bangunan sama Sinchan. Bangunin itu mah. Iya itulah. Emang Ece bisa ngerias? Orang-orang juga udah tahu kalau urusan masalah ngerias mah. Nah. Kalau begitu mah udah atuh ke Ce Edah aja Sonya. Bener-bener. Nah pas banget Ce Edah. Kalau bisa mah sok atuh ikut sama aku ya. Ya siapa tahu kalau menang kan dapat rezeki kita bareng-bareng. Ayo Ece mah. Yang penting mah Ece mah ada biaya untuk hidup lah gitu. Oh, ya bagus atuh tuh Ce. Alhamdulillah dapat rezeki tuh. Ya udah kalau memang Ce Edah siap. Coba dites dulu ya. Boga kabogo jauh. Itu mah tes nyanyi bukan tes oh, iya. Ngerias. Siapa tahu dia bisa bahasa Inggrisnya. Ayo atuh Sonya lah jangan dilama-lama kalau urusan ngerias mah ke Ece lah. Ayo. Aduh. Saya mah gak percaya kalau Ce Edah bisa ngerias. Siapa tahu Kang lah. Hah? Siapa tahu sekarang. Ya dianya juga begitu. tapi ya kemampuan mah ya gak dilihat dari muka Junya. Skema belajar. Iya. Weh A, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana A? Pulang. Ini udah beberapa episode si A belum keluar-keluar. Iya, kasihan jalan aja doang. Pantesan kasihan baru sama. Bukannya ajak ngobrol dulu atuh Kang. Ya tapi kan dia. Assalamualaikum. Maaf pulang. Udah biasanya kan nongkrong di sini ngajak ngobrol. Ah kayaknya dia mah pundung tuh. Iya. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kayak yang bingung? Apa-apa? Di sini lihatnya tuh ngobrol dengan sopan, nggak pada lihat-lihat begitu? Gak usah. Kenapa? Oh nggak diajak main. Ayah Ustadz bunungan gitu gak boleh.
mengingatkan, Akang. Oh, supaya diingatkan ya sama penulis, supaya. Dasar, Sonya, si Sonya, deh, Gusti, Nuagung. Nah. Kenapa, Cedah? Aduh, ngerjain si Sonya, dasar orangnya jahil, dia mah. Ngerjain apa? Sonya kan bagus, cek, ngerjain Ece, supaya Ece ngerias dia. Ih, bukan masalah begitu. Lihat aja ntar si Sonya pasti datang kemari. Emang? Cedah, ih mau kemana ini teh mau ngasih duit aku teh ih. Tuh. Eh sini. Oh, terima kasih Cedah ya. Kita Sonya. Alhamdulillah juara satu kontes kecantikan. Sonya. Ini kontes kita nyikan anjing, Sonya. Iya. Itu anjing apaan? Kok tinggi amat? Itu anjing atau onta? Ini guguk. Oh guguk. Ini peranakan. Antara? Anjing kampung. Dengan? Sama kucing angora. Aduh. Cedah, gak apa-apa tuh yang penting dapat rezeki. Oh, itu udah ucum. Bingung atuh dah ini pas ngerias itu sekali dijilatin terus sama anjingnya. Ya itu berarti itunya anjingnya senengin sama Ceda. Ini teh mau ngasih uang sama Ceda. Tuh Ceda tuh dapat rezeki lumayan. Juara satu. Juara satu. Ceda. Nih tuh. Sampai pusing begini aku. Nih uangnya. Nah Ceda semuanya itu 5 juta. Alhamdulillah Ceda tuh 5 juta Ceda. Tuh. Dah. Kan dapat rezeki daripada Ceda bikin arisan terus enggak dikocok-kocok orang ngamuk. Ini enggak apa-apa, yang penting mah ada kerjaan atau ngerias anjing juga ya. Iya begitu. Au, au. Aku lah, ayo atuh lagi pulang ya. Ya. Au, au. Begitu ke Momo dulu ah. Oh. Oh, anjing apaan? Aduh, Ceedah, Ce. Syukuri we, Ce. Yang penting mantepan dapat rezeki dengan halal meskipun Ece mengerias anjing. Ya udah. Ya udah, jangan lupa saksikan bukan sekedar wayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net TV.